Ini dia untuk tangkapan Bapak Samsul untuk kali ini ya, dapat banyak banget cuy, panen. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Koton Channel. Ini dia suasana kali ini, saya ada di Kabupaten Brebes. Kebetulan hari ini saya ada kunjungan melihat pembudidayaan ikan. Ikan apa ya, Mat? Ikan ya? Ikan. Kebetulan saya bareng sama LPK. Lanjut lagi bro, masih menyelusuri perjalanan ya menuju lokasi. Kemudian di sini ada warga yang sedang membongkar kolam apa ya, kelihatannya ini bro, dan ini ternyata kolam bandeng. Nah ini dia kolam yang lagi direnovasi apa lagi diambilin lumpur ya bro. Ini bro di titik kumpul ya untuk mengunjungi tempat pembudidayaan ikan bandeng ataupun udang, dan lokasinya sangat luas banget kolamnya bro. Kayaknya itu dekat laut ya, banyak pohon-pohon bakau di sebelah sana bro. Lanjut lagi, jos. Ini beliau pindah lokasi. Keluar kan layu kan? Kita coba ikutin Bapak Sarman. Nah, lihat cuy. Wah, dia sudah melemparkan jaringnya bro. Kita coba lihat. Bismillah, kurang lagi kira-kira. Kita coba dekatin ya. Iwaknya hebat sumpah bro, hebat iwaknya loh, banyak ikannya cuy, ternyata banyak ikan cuy. Nah, kayaknya dapat ikan cuy. Iya. Oke. Nah ini berduaan. Ini proses penarikan jaring. Nah, dapat ikan, ini jala ya. Nah, jala bro. Ikan ini. Awas bro. Ternyata zong, ternyata kena zong. Ya. Yuk kita jalan lagi Pak Sarman. Oke, pada layon kotor. Masih lanjut kita bro. Nah, iya, lempar lagi. Semoga aja dapat ini bro. Kita coba lihat ya, apakah lemparan kedua mendapatkan ikan yang kita target. Ada ikannya, mantap. Dia kelihatan cuy, ikannya sudah mulai gigal ya. Nah, banyak. Ikan anu tebaran apa Pak Kapuduk? Oh, ingon. Ternyata ini tebaran warga, Bro. Kita jaring ya. Nah, banyak, Bro. Nah, ih, akeh banget. Wih, se-RT. Apa? Se-RT pada kamu. Wih, mantap, Bro. Wih, ternyata ini bandeng. Bandeng, Bro. Nih, banyak. Bro, coba Pak. Ting cilik ya. Anu si anakan apa ya, Bro? Wah, iya nasi gede man. Nah, lumayan cuy, dapat banyak. Nah, ini dia hasil tangkapan Bapak Sarman, bandeng. Nah, ini dia ikan bandengnya. Ukuran sekitar 3 jarian apa ya? 2 jari, 3 jari, 2 jari. Iya. Ada juga dewa lagi, Kak. Kita coba lihat. Nah, ini dia untuk hasil tangkapan Bapak Sarman ikan bandeng. Pakai bandengnya di gawa apa sih? Lepas lagi Pak. Hah? Lepaskan lagi. Ya kita lepaskan lagi bro. Kita rilis ya kembali. Nah, ini ada lagi. Nah, ini anak betik apa man? Iya keplok lumayan gue YouTube.
Ini ada ikan nila ya atau jair? Waduh. Ini ada lagi. Yang berikutnya saudara Samsul. Oh iya, kata Pak. Masih lanjut, saudara Samsul. Dia menggunakan teknik. Wah, dia lari cepat. Woi, mantap Bapak Samsul. Kita woi, mantap main ulah ya. Ternyata dia lari karena Bapak Samsul sudah profesional dalam menebarkan jaring. Jadi dia tidak kesulitan untuk menebarnya. Iya. Wih mantap. Ayo Pak, ngejar Pak, digebyak-gebyak mau pada menjundal. Ora ya. Ayo pada menjundal ya. Iya. Iya. Karena dasarnya lumpur jadi susah kayak. Nah, aduh ya, yang sudah gigitan atau memberontak di dalam jaring ya. Kita lihat hasil tangkapan Bapak Samsul apakah bisa melebihi dari Bapak Sarman untuk tangkapannya. Apa gabol lah. Zong apa Pak? Aduh. Udah aku mikir kasih gigal kok. Ternyata zong. Iya, aduh. Lanjut lagi Bro, ini kebetulan lemparan dari Bapak Sarman. Nah, kita lihat untuk hasilnya. Masih kecil-kecil ternyata cuy. Wah, ternyata masih baby-baby. Kenapaan ya yang kena dan ada yang besar kayaknya di bagian bawah tuh. Kita coba lihat hasilnya. Tet. Wah, mantap satu RW. Wah, mantap satu RW kena semua cuy. Anak sanggal embireng weh, mantap. Nah, kita pilih yang besar untuk diambil. Cing cilik ya, Bro. Iya, mana ora dagangnya. Masih lanjut, Bro. Kita pindah ke kolam yang kurang gede-gede kata ukurannya gede-gede, cuy. Wih, serius gede-gede. Mantap ki lho ora mengecewakan ki gede-gede banget. Sing kena ki. Wah, mantap cuy. Orang lagi ketenan nyandel gue, ora ketang siji loro. Wih, mantap. Wih. Wis pengen dikep, Bro. Wih. Mantap. Aku sing kena mau ngopi merobol. Iya, nanti nggak kayak gede mau. Ternyata, wih, nah, lumayan cuy. Iya, orang apa lah? Kurang rezeki nih berarti. Nah, ukuran gede cuy. Nah, ini ukurannya hampir 3-2 setengah jarian. Malah di rok. Wah, itu ukurannya besar itu. Besar mantap. Tetap Samsul main gempol. Masih lanjut kebetulan untuk lemparannya berikutnya sama Bapak Samsul. Iya, mantap. Nah, kita coba lihat. Iya. Nah, pada loncat indah ya. Sana nyawut, Pak. Nah, ini dia hasil tangkapan tadi. Lumayan gue memberontak-berontak gede-gede. Rene kayak gigal-gigalane. Ternyata dapat. Wih, mantap. Mantap. Wih. Mantap. Kayak banget ya. Kayak rebutan ya. Biasa nangkai sih ya, Pak. Wih, asik banget burungnya ini. Dari impan sih ya. Ke cair ya, ada cair juga rilis. Yo, kita pindah lokasi. Nah, kita dapat instruksi dari pemimpin. Ini dia untuk tangkapan Bapak Samsul untuk kali ini ya, dapat banyak banget cuy, panen. Noh. Ini kita ambil para sama para ini ya peserta. Sarapan ya. Sarapan ya. Oke, jos, mantap. Oke Bro, ini dia hasil akhir dari ini ya kunjungan kita ke tambak ikan bandeng dan ini hasilnya. Nah, kemarin semalam
Bro. Ini ada instruksi dari makan siang. Setelah makan siang selesai, nanti Pak jam Guru. 1 yang semalam dituju oleh Pak Holik, yeah. jam 10, yeah. persiapan pakai helm, sarung tangan, terus pakai sepatu boot untuk proses di pengolahan. Karena yeah. lagi enggak ada ikan, yeah. jadi enggak ada proses otomatis. Jauh-jauh. Akhirnya selesai juga untuk kunjungan kita kali ini ke tambak ikan bandeng di daerah Brebes bersama tim dari LPK Jongsu dan LPK lain dari Kabupaten Cilacap dan Banjarnegara dan Banyumas. Akhirnya selesai juga, ya wis. Nah ini ada bro kawan, mantep. Ya wis, saya akhir dulu untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semua kawan-kawan yang sudah hadir dan sudah setia menonton video-video saya. Jangan lupa untuk nantikan video berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum bro. Salam jos, salam pembudidayaan ikan bandeng Brebes. Jos.